Sekretaris OI Rebab, Kecamatan Kekece Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, kami dengar di Rebab melakukan pencegahan virus corona. Apa informasi ini benar atau tidak, dan sikap seperti apa atau tindakan seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah OI Rebab? Oke, baik. Jadi tindakan atau langkah yang kami ambil pada kesempatan hari ini adalah pencegahan terkait dengan virus corona, dan kami bersama dengan masyarakat OI Rebab, dan kami libatkan semua tokoh-tokoh adat untuk melakukan satu langkah pencegahan, yaitu dari sisi pemerintahan kami sama-sama dengan lembaga adat BSO untuk kami membagikan ember-ember sabun cuci tangan, tempat cuci tangan, untuk mengatasi melakukan pencegahan. Sementara dari sisi adat itu tua-tua adat melakukan pembersihan melakukan satu ritual pembersihan ohoy guna mencegah virus corona. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut apakah dananya dari mana sehingga pemerintah OI Rebab melakukan kegiatan pencegahan virus corona di OI Rebab ini? Oke, jadi kami berdasarkan instruksi dari Pak Bupati dan dilanjutkan ke camat, dan camat langsung ke kepala OI. Dana yang kami ambil adalah merupakan pendekan dana silva. Dana silva yang kami pakai untuk membantu membelanjakan membelanjakan hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan. Cuci tangan. Oke, Pak Sekretaris, ini himbauan kepada masyarakat OI Rebab seperti apa dalam rangka virus corona ini? Oke, jadi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat OI Rebab guna kita menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, perhatikan lingkungan sekitar agar selalu dia bersih, dan kita selalu memanjatkan doa kepada Tuhan agar kita selalu dilindungi dan dibebaskan dari virus corona.